Hai hai semua, bersama Pitsansi di sini, aku akan menjawab beberapa pertanyaan seputar dunia menulis. Yuk disimak. 1. Sejak kapan mulai menulis dan sudah berapa judul novel yang Kak Pitsansi ciptakan? Dari kecil, aku udah suka nulis. Awal-awal nulis itu, aku nulis cerita dongeng anak-anak. Setelah beranjak remaja, mulai nulis cerita-cerita cinta remaja. Nah, kalau judul novel yang udah aku tulis jumlahnya udah lumayan. Tapi yang sudah terbit ada 6 judul. 5 diantaranya adalah terbitan Bentang Belia. 2. Kegiatan kakak selain nulis apa? Selain nulis, aku juga bekerja jadi karyawan swasta. Jadi biasanya waktu luangku untuk menulis kebanyakan di malam hari. 3. Apa yang membuat Kak Pitsansi akhirnya tergerak untuk menuliskan sebuah novel untuk pertama kalinya? Awalnya hobi baca novel. Setiap baca novel tuh rasanya pikiran jadi melayang-layang, seolah-olah jadi pemeran dalam cerita. Lama-kelamaan mikir, kok keren juga ya? Cuma dari tulisan bisa bikin pembaca sampai hanyut ke dalam cerita. Akhirnya nyoba-nyoba nulis. Belajar merangkai diksi supaya enak dibaca dan bikin pembaca kebawa suasana sama cerita yang kita buat. 4. Kakak punya beberapa karya di platform digital. Nah, ketika menulis itu, apakah memang sudah menyiapkan kerangka khusus atau ngalir aja? Cerita-cerita yang ketulis memang gak semuanya punya kerangka cerita atau outline di awal. Banyak yang ngalir gitu aja, khususnya karya-karyaku di awal-awal. Tapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari kalau outline itu penting banget buat jadi fondasi yang kuat suatu cerita. Jadi, aku mulai membiasakan diri untuk menyusun kerangka sebelum menulis. 5. Apa jadwal, ada jadwal tersendiri nggak buat nulis di platform? Awal-awal aku nulis di Wattpad itu pas ikut kompetisi menulis cerita Beliawati Marathon. Di kompetisi itu, aku kebagian upload 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Rabu dan Sabtu. Selama 6 bulan, aku konsisten upload cerita sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nah, dari sana aku belajar disiplin, karena rupanya dengan konsisten, bikin banyak pembaca berdatangan. Karena mungkin mereka merasa nggak di PHP-in kali ya. Kemudian, berlanjut nulis judul lain. Walau udah nggak berkompetisi, aku berusaha buat nggak lama-lama gantungin pembaca yang udah nunggu-nunggu kelanjutan cerita. Tapi balik lagi pada kesibukan di dunia nyata. Kalau memang lagi harus lebih eksis di dunia nyata, otomatis nulis di platform online jadi agak tersendat. Intinya, aku berusaha menyeimbangkan antara keduanya. Dan gak kasih jadwal khusus sih buat nulis di sana. 6. Apa yang kakak lakukan agar orang berkunjung dan baca tulisan yang kakak upload di sebuah platform? Kayaknya waktu awal-awal nulis cerita, aku melakukan hal yang hampir semua penulis baru lakukan, yaitu kirim DM ke banyak akun yang isinya ngajak mereka untuk mampir baca ceritaku. Tapi rasanya metode ini nggak banyak berdampak, viewer nggak signifikan. Aku menyadari yang bikin banyak pembaca berkunjung dan baca tulisan yang aku upload adalah setelah aku ikutan kompetisi menulis. Dari sana banyak pembaca yang cari tahu sendiri karya-karya aku yang lain, dan pada baca deh. 7. Kak Pitsansi sudah menerbitkan beberapa judul novel di usia yang masih muda. Pernah menyangka nggak kakak akan di tahapan ini? Dan dibalik dari semua prestasi yang kakak raih, pernahkah Kak Pitsansi ada di momen yang mau menyerah menulis karena menemukan beberapa kesulitan? Aduh, dibilang mudah, jadi malu. Justru aku merasa seharusnya aku bisa lebih awal, serius, dan fokus di menulis. Dengan begitu, aku bisa nerbitin novel saat aku masih duduk di bangku sekolah mungkin. Tapi overall, aku bangga sama diriku sendiri, bisa melakukan apa yang aku suka. Bahkan menginspirasi banyak pembaca untuk menemukan passionnya dalam menulis. Dan kalau dibilang pernah mau nyerah atau enggak karena nemuin kesulitan, terus terang belum pernah ya. Aku orangnya lebih dibawa enjoy aja.
aku nulis karena aku suka. Kalau memang lagi stuck, ya istirahat dulu. Ambil waktu seperlunya untuk bangkitin semangat lagi. Karena bagiku, menulis itu karena aku suka, bukan karena tuntutan. 8. Biasanya ketika kakak menghadapi kesulitan saat menulis, apa yang kakak lakukan? Sejauh ini, kesulitan yang aku alami kebanyakan karena writer block. Atau saat-saat dimana pikiran udah mentok banget. Gak tahu lagi cerita mau dibawa kemana. Apalagi kalau deadline udah makin deket. Nah, di saat-saat seperti itu, biasanya aku milih buat istirahat dulu. Refresh pikiran supaya gak mumet. Bisa dengan tidur, nonton film, jalan-jalan, atau baca novel. Setelahnya, pasti pikiran jadi lebih enteng. Boleh cerita sedikit, novel apa yang proses pembuatannya paling berkesan? My Ice Girl. Aku rasa novel ini paling berkesan buat aku. Gimana enggak? Bahkan aku bisa merasa jatuh cinta sama setiap tokoh yang aku ceritain di sana. Rasanya seru banget waktu nulis cerita ini. Saking serunya, aku gak nyangka bisa selesaiin cerita ini hanya dalam waktu 3 bulan. Waktu yang cukup singkat buatku untuk nulis novel setebal 381 halaman. 10. Apa yang membuat Kapit Sanksi akhirnya tetap konsisten untuk tetap membuat karya-karya baru dalam bentuk novel khususnya? Aku selalu punya resolusi di awal tahun, yang isinya selalu sama untuk beberapa tahun belakangan ini, yaitu menciptakan karya minimal 3 judul dalam setahun. Kesannya maksa ya, tapi namanya resolusi kan dibuat supaya kita punya semangat dan terus konsisten. Mau tercapai atau enggak, bisa jadi pembelajaran buat lebih tekun lagi ke depannya. Intinya, aku mau terus menciptakan banyak karya di masa depan. 11. Sampaikan harapan Kak Pecansi untuk generasi muda Indonesia. Buat generasi-generasi muda harapan bangsa, ayo kenali passion dan minatmu. Lakukan hal yang kamu suka dengan fokus dan sungguh-sungguh. Sangat menyenangkan ketika kita bisa bekerja dan berkarya dengan melakukan hal-hal yang paling kita senangi. Apalagi sampai bisa menginspirasi banyak orang. 12. Ajak sobat dan sobat watik Kuiku untuk baca novel Kak Pitsansi di Kuiku dan beli buku fisiknya di toko buku terdekat. Hai sobat dan sobat watik Kuiku, jangan lupa baca karya-karyaku di Kuiku ya. Dan jangan lupa beli dan koleksi novel-novelku di toko-toko buku terdekat. Terima kasih buat kalian yang udah meluangkan waktu dengerin Q&A bersama aku kali ini. Semoga bisa menginspirasi, tetap semangat, dan sampai jumpa di lain kesempatan.